Halo guys, kembali lagi di channel aku sini Noctis As. Dan di video kali ini guys, aku akan bermain Cloud D Godland ya guys ya. Di sini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya melawan Clean di Godland ya guys ya. Jadi di sini di tim gue itu ada Loi, Glue, Lancelot, Travelas, dan di tim musuh itu Franco, Clean, Lapu-Lapu, Aldo, Sicilian. Kita langsung aja masuk ke dalam in game-nya ya guys ya. Let's go. Oke guys, kita udah dalam in game-nya ya guys ya. Di sini kita langsung buat sepatu ini, beli 2 magic necklace ya, biar necklace ya. Kenapa? Biar mana itu nggak boros ya, karena kalau itu kan ya mananya boros banget lah ya. Jadi tapi sini gue nggak pakai sepatu mana ya, gue pakainya sepatu ini border boots gitu, biar kalau dicicil-cicil sama siapa nih namanya, sama si cleannya tuh nggak terlalu berasa gitu kalau di damage sama dia, cicil sama dia gitu. Oke, kita biarin aja dia clear line cuy, karena ya kita kalah hero power gitu kan, kalau udah sama clean gitu. Dan usahain last hit ya cuy ya, biar baik. Usahain last hit, sini gue main susah ya cuy ya, last hitnya mau main susah anjir. Last hit, nah enggak ya, enggak dapet cok anjir. Nah sini nanti lucu, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita soalnya kita nih kalah hero power kan, clean sama Cloud D gitu. Nah, kalian pintar-pintar aja ini apa, nah kalau bisa sih kalian ambil rumput yang ini nih, nah rumput yang di sebelah kanan tadi tuh, kalau bisa kalian ambil rumput itu ya, karena di situ enak banget cuy, walaupun lu nggak keluar dari rumput lu tuh bakal tetap dapat gold cuy. Itu mungkin salah satu tips ya buat gua ya. Tapi di sini cleannya pintar ya, dia jagain bus itu juga. Jadi gue lumayan susah cuy untuk masuk ke dalam bus itu. Nah, jadi kita di sini gue nggak di GB ya. Malu namanya juga main solo gitu kan, nggak mungkin dong. Gue harap apa main solo gitu ya kan. Nah, jadi kita hit, nice, hit, nah kamu cebur. Kalau bisa jangan sampai kena ini ya, jangan sampai kena last hit ya. Nah ini kita minta ini ya, minta satu creep di mid ya, minta satu doang. Nah, kita harus cabut nih. Soalnya kasihan juga kan Loi-nya kalau kita ambil satu wave, kasihan Loi-nya gitu. Kan kita main solo, bukan main 5 gitu. Kalau main 5 beda cerita cuy. Ini kita ambil gerobaknya, kita pakai Aegis aja ya. Nah, tapi kalau kalian main ini ya, main Cloud D lawan Clean ataupun lawan Brody, itu emang lebih enak pakai Aegis sih. Kemanding lu tuh pakai Purify dan lain sebagainya lah. Karena Aegis tuh bagus banget cuy kalau lawan clean gini, sumpah lumayan ngimpek lah. Kalian bisa dapat last hit gerobak gitu ya kan, walaupun kalian maju gue jelas. Nah, disini gue ulti ya, biar kita clear lane langsung recall cuy. Nah, langsung recall. Ya nanti lucu kita, nah kan gua nggak terlalu kalah kan, gua itu nggak terlalu kalah sama cleannya karena gua berhasil dapat last hit. Tuh lo kan beda dikit kan, cuman beda berapa gitu, dikit doang gitu, nggak sampai 100 gold gitu ya, paling cuman sekitar 12 doang bedanya gitu ya kan. Karena ya itu gua tuh berhasil last hit cuy, ini semoga aja bisa ya gua akin tekel ya. Dev dong kalau nggak ada yang berani ngedev ya, yaudah nggak usah, nanti lo yang ngedev. Mati nih. Aduh, mati dong gue. Hampir cocok. Oke, kita mundur dulu cuy. Mundur gak ya. Wah, nanti cuy, kita nanti aja. Oh, masih ada Aegis juga kan. Nanti aja, gak usah recall cuy. Gak usah nanti aja lu cuy. Oke, santai. Biarin aja nih, sisilnya gak mau clear lane. Kampret cuy. Ayo clear lane, Sicilian. Itulah, mau banget coy dia nge-clear ya. Minta clear ya. Clear ya guys ya. Nah, nice banget mati ya si Leon-nya tuh sama si slot-nya. Kita clear, abis clear kita langsung recall ya. Gak usah deh, setengah coy, ternyata dari gue setengah gitu ya kan. Udah gak usah recall kita, ada turtle juga kan. Ente lu cuy, paling minta turtle lu cuy. Oke, ini langsung kita ulti aja nih minionnya kalau bisa nih.
Dukungnya mana kuy? Kalau ada klaim itu bakal langsung gue ulti tuh. Ah situ. Ya sayang sih cuy. Kalau klaimnya tadi keluar langsung gue ulti tuh. Jadi biar satu wave sama klaimnya pun juga kena damage gitu ya kan. Tapi karena klaimnya gak keluar ya udah jangan ulti. Simpan aja ultinya. Tempat ini nih cuy. Main cuy. Oke jaga ini ya. Jaga stuck ya. Eh ada klaim. Ya ampun WON deh cuy. Dia first item WON anjir. Dev nggak ya? Tapi sih, bisa kita dev sih. Kayaknya gue ninjar adus. Ah ini emang gue udah fix mati sih, biar aja nih, sekalian aja nih. Ya ampun satu hit cok. Kampret. Oh yes, kita udah hidup lagi ya guys ya. Untuk kelinya langsung first itemnya tuh WON gitu ya kan. Enak kena outplay. Enak kena outplay nggak tuh. Oke bro. Lihat ntar siapa ntar ini dapat kayu ntar lihat aja nih. Ini gua kesel banget nih, gua sama klinnya gua incer nih, lihat aja sebentar guys nih, bentar dia ada WON gak ya, kayaknya nggak ada sama sekulun sih kayaknya. Nah udah level 8 nih, nanti lu cuy santai aja. Dia dalam tower cuy, nggak berani keluar, kita lipol aja. Aldous itu mau Aldous ngeces. Nah Aldous yang ngeces ke ini clan slot, jadi kita lebih aman ya, nggak mungkin digeng Aldous berarti. Ada perangkat wish santai lu bang, santai lu cuy. Oke farming lu cuy, santai lu. Eh ada clean, ngapain lu? Tuh WON gue gak peduli anjing. Dia pas WON nih. WON kan. Pas banget kan gue balik dia WON. Mati nih. Ini gini. Mati. Makan tuh apa ya anjing. Ini cleannya bacot banget ya. Ini kita incer aja cuy. Dia masih ada WON, jangan. Makanya dia berani. Nah ini mati nih. Sekalian nih. Mana lu Cecil? Hilang kan lu. Jadi gue nih. Ngapain nih. Udah main enak nih kita nih. Ini kita kill aja nih song. Ini bacot banget nih anak orang nih. WON lu gak guna, WON lu. So, tim gua ada mage ya, gak guna kan. Kan kita ada ini kan siapa? Woi di belakang. Jadi WON nya tetep gak guna gitu. Eh jangan hancur. Anjir hampir hancur cok. Kita rekali sini, si mana. Oke kita bantu teman kita lord nih. Oke ya hadap Franco cok. Ini kita ulti nih. Oke, Leon. Oke, nice. Mati juga nih Aldous nih. Nice. Mana tuh si ini tuh? Lapu-lapu mana tuh? Nah, tuh. Kita gak usah kejar lapu-lapunya cuy. Gak usah cuy. Gak ada faedahnya cuy. Mending kita push aja nih lane-nya nih. Nah, itu udah jadi golden stop nih. Udah enak banget nih. Kita udah ada WON, udah ada golden stop. Enak banget nih. Udah enak banget nih. Ini clean walaupun dia pakai WON tetap mati dia cuy. Ini gua tetap gua gas gitu ya kan. Karena gua udah punya WON gitu ya kan. Nih, tarik gue cok. Ambil red buffnya nih kalau bisa nih. Kalau bisa ya. Semoga aja gak datang di si perangku nih. Datang. Mundur. Gak bisa. Gak bisa Aldous nih. Kayaknya dia gak mungkin gak berani dia. Kalau dia berani gua gas juga tetap. Eits. Main. Ini kita incer hasilnya nih. Ya flicker dia cok. Ayo tuh nice. Nah ngapain nih, ngapain nih orang banyak bacot nih orang, ngapain lu clean banyak bacot doang. Makan tuh. Aldous woi Aldous woi uts tidak bisa Darbus, gila lu. Oke nanti lu cuy Darbus hard banget deh. Kita keliatan lu cuy, minionnya masih gede cok. Kampret. Oke kita palming lu cuy, itu juga stuck ya. Stuck Selion nih anjir Selionnya nih. Makan tuh damage. Dia udah ada flicker juga nih. Selionnya lampunya nih, juga nih lampunya nih, ngapain nih. Eits flicker mana lu bang. Udah Aldous mati tuh. Oke nice, mati juga nih Aldous nih. Ngapain nih Aldous. Jaga posisi. Gak sebaik dia gempa Aldous. Oke nice.
legendary. Widih, ngeri-ngeri. Kita gak bisa Lord ya, soalnya Lordnya masih belum hidup. Kita ambil buff, gak ada. Kita bus mid-nya nih, kalau bisa nih. Kayaknya di-dip sama Clean sih. Ya kan. Aduh. Mati dong. Kampret gua kena gigit, kena skill 2 Cecilion. Bangke. Oke guys, kita udah hidup lagi ya guys ya. Thanks buat gua mati pas Lordnya udah respon. So. Aduh, ini ada. Kita ke Lordnya aja bodo amat, gua sama yang lain, gua mau ke Lord, cok. Bismillah, dapat nih Lordnya. Yang mana dapet kan. Kita incer Aldous ini, biar mati nih Aldous. Kita incer nih, Cecilion nih. Ini Cecilion. Mungkin Cecilion. Oke, nice. Kita lucu sih, saudara. Gua triple kill. Oh, mati karena Dexter gua, cok. Mati gara-gara Dexter gua, cok. Si ininya, penakonnya. Mati nih. Bisa nih. Ada WN gak dia? Oke, nice. Ada yang lulus. Anjir, hampir, cok. Untung. Bisa kita kill gak ya? Jangan-jangan ada Aldous. Gak bisa. Yaudah, bye-bye. Bisa bantuin gue, cok. Dari gue setengah kayak gini, yang ada mau mati, cok. Kita clear aja nih, langsung ulti aja lah, biar cepet, cok. Tuh. Gas nih, bisa nih. Gas aja nih, lampunya nih, ngapain dia? Nah, mati kan. Mati tuh, bulunya tuh. Mati nih. Lapan tuh damage. Kita pinjek minyak. Oke, nice, dapet. Ada Aldous, ngapain Aldous? Mati Aldous nih, cowok. Ayah, mati dong, let's go. Mati nih Aldous nih. Kencang banget, cowok, larinya anjir. Yaudah, ngusin deh. Gak guna, cowok, ini gue kenaran aja deh. Gak guna anjir, cepet banget, cok, ininya apa larinya, cok. Udah pakai red di biru, dapat ini apa, dapat pasif dari King Spree. Ya udah kencang banget lah larinya, anjir, gak bisa dikejar. Tadi gue gak ada stuck juga, kalau gue ada stuck mungkin stuck 5 mungkin bakal bisa ngejar gitu. Tapi gue gak ada stuck, cok. Hapus nih. Ini adalah aku. Kita taruh sini dekat kita. Udah franko. Oke, nanti lagi. Ada Aldous. Santai lucu. Santai lucu. Ini Franko-nya pengen gigit, cok. Pengen gigit gua. Tergocek gitu ya. Aldous. Bentar. Franko-nya belum gigit, cok. Anjir. Santai aja. Kill nih. Udah. Sakit banget sih Cecilionnya, belum main demi Cecilionnya. Mati tuh, nice. Oke, nice. Kita luar saja cuy, luar saja. Maksudnya mati dua, Cecilion sama ini lagi kan, Aldous sama Cecilionnya mati. Yaudah, kita langsung luar saja nih. Ini jangan sampai ke legend ya, soalnya ya maksudnya tuh gua punya dua hero tak kuat late game gitu ya kan. Cecilion sama Aldous kan, hero terkuat late game kan. Mereka berdua. Ini kalau sampai late game bahaya nih game cuy. Susah banget ntar. Jadi jangan terlalu sampai bawa ke late game sampai menit 20 tuh jangan cuy. Kalau bisa langsung aja nih. Kalau bisa ya. Gua ganti sepatu ini cuy, sepatu magic. Cecilion udah sakit banget. Lumayan lah. Jadi damage-nya. Biar bawahnya tuh, biar ntar push 3 lane tuh, mid-nya di freeze. Di clear dong mid-nya anjir sama si Luai. Harusnya mid-nya di freeze aja, atas bawahnya tuh di clear, biar 3 lane. Soalnya musuhnya Cecilion, aggro-nya lumayan kuat. Franko. Tergocek. Udah deh. Musuhnya 2 kali cok, gocek. Nanti nih. Kita ngincar aja dari ini cok. Pake aja nih, mati nih. Oke, nice. Sayang ya. Gak pula cok, Cecilionnya anjir. Kencang banget larinya.
Bunuh tuh, bunuh tuh, sininya nih, siapa lu sini, nanti ini. Oke, nice, yaudah, fix and, oke, nice. MVP lah ya, ya kali gua kagak MVP gitu kan, mustahil coy kalau gua enggak MVP, anjir. MVP lah ya. Legendary. Oke, kita lanjut. Duh, MVP 12,7 gitu ya kan. Lo lihat, bacot doang di awal, tapi kayu di akhir. Oke guys, mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.